dongeng di atas Monas. Merdeka! Oh! Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Kak Umar bisa jumpa lagi dengan adik-adik anak soleh wal soleha. Di sini Kak Umar punya seorang teman, namanya adalah si Riaman. Riaman, apa si Riaman itu? Si Riaman itu ternyata ada artinya. Bukan Superman, tapi Riaman itu ceria mandiri. Anak ini sangat ceria dan sangat mandiri. Buktinya, kalau bangun pagi-pagi ketika ayam berkokok, si Riaman gak usah dibangunin oleh mama sama papa. Si Rianman langsung bangun. Bangun tidur harus berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sudah pagi, saatnya aku sholat subuh. Terdengar ada pintu diketuk. Iya. Riaman sudah bangun. Iya bunda, aku sudah bangun. Si Riaman langsung keluar. Wow, anak bunda hebat. Gak usah dibangunin, bangun sendiri. Iya dong, aku kan sudah besar. Insya Allah. Si Riaman langsung mengambil wudhu, sholat Allahu Akbar, berjamaah dengan ayah dan bunda. Ayah dan bunda seneng. Setelah sholat, Riaman mengaji-ngaji sebentar. Tidak pakai disuruh, karena anak yang soleh, anak yang mandiri, anak yang ceria. Kira-kira sudah selesai, terus dia langsung ke kamar mandi. Bunda, aku sudah sholat, sudah mandi. Kamu nggak ngantuk? Iya, Riaman, apakah kamu tidak ngantuk? Kata ayah Riaman yang kumisnya tebal. Enggak, aku mau mandi. Apa mau mandi dimandiin sama bunda? Ibu, bunda, malu dong, aku kan sudah gede. Masa dimandiin? Ih, malu. Riaman mandi sendiri. Ku ambil cipuknya, lalu ku kayungkan dalam. Tidak lupa aku gosok hidung. Kok gosok hidung? Gosok gigi. Badannya bersih, mandi sendiri, anak yang mandiri, mandi sendiri. Iya kan? Riaman, kenapa kok kamu melet-melet seperti itu? Lapar, Bapak. Aku lapar. Oh, kamu butuh sarapan. Ayo sarapan sama ayah, yuk. Iya, mau. Sudah mandi. Riaman, ibunda mau ambilkan baju ya untukmu ya. Ibunda, baju aku mau ambil sendiri, memilih bajuku sendiri. Oh, kok gitu? Bunda ingin ngambilin. Ibunda, kasih kesempatan aku untuk jadi anak hebat mandiri. Ya,
sudah, Bunda senang. Kamu ambil baju sendiri. Iya, nak bapak. Tidak mandiri. Iya, bapak. Setelah Riaman mengganti mandi, mengganti baju, Riaman langsung duduk manis di meja makan. Alhamdulillah, aku mau makan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas rezekimu. Riaman? Iya, Bunda. Sudah siap sarapan pagi? Ya, sarapan sama ayah ya. Ya, ayah, aku mau berkumpul pagi hari bersama ayah dan bunda. Baiklah kalau begitu. Riaman, mau bunda suapin? Biar enak. Bunda! Masa aku sudah gede didulang kayak adik bayi. Malu, aku mau makan sendiri bunda. Kan anak hebat. Anak bunda jempol. Anak ayah juga jempol. Jempol satu, jempol dua, jempol tiga. Gak kelihatan jempol empat. Ayah bunda, insya Allah aku jadi anak yang pandir. Akhirnya si Riaman makan sendiri. Makannya tak pakai tangan apa Riaman? Tangan kanan ya. Masa kenyakan ini, oh jangan ya. Riaman sudah berdoa. Astagfirullah, aku lupa berdoa. Kalau mau makan tuh ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Riaman kalau makan enggak pakai bersuara. Oh, ya maaf, lupa adabnya. Riaman akhirnya makan dan siap-siap untuk pergi ke sekolah. Nah, adik-adik, senang gak kalau jadi anak mandiri? Disayang ayah dan bunda, dipuji ayah dan bunda, siapapun senang. Kita juga akan ceria. Nah, Kak Komang ini punya satu teman lagi. Namanya si Malmal. Si Malmal ini ada artinya si males-malesan. Si Malmal ini begini. Si Malmal tidurnya malam-malam, tapi bangunnya susah sekali. Ketika ayam berkokok, sepatu. Ayam itu gak tahu diri, masa ada orang tidur mau bangun-bangunin teriak-teriak. Aku gak mau bangun, katanya si Malmal. Malmal, ayo bangun, bunda sudah ingin kamu bangun, sudah saatnya ke sekolah. Aku males bunda. Astagfirullah, gak mau bangun, dibangunin gak mau. Sini-sini cepet-cepet. Cewek. Ayo mandi cepet. Disuruh mandi nangis, bangun tidur nangis, mandinya juga begitu. Aku gak mau mandi. Sini bunda mandiin. Mau. Mandinya masih dimandiin. Malu. Mandiin aku bunda. Tanya. Makan juga begitu. Aku disuapin bunda yang banyak ikannya. Biar aku gendut. Si Malmal suka males-malesan. Ayo sekarang berangkat sekolah, Malmal. Tidur. Ini anak yang malas.
gak mandiri. Bangun tidur dimandiin, makan disuapin, baju dipakaiani. Ih, malu kan? Gak seperti adik-adik TK Aisyah Bustanul Anfal. Hebat semua anak yang solewan soleha. Mandiri seperti si Riaman. Ceria dan mandiri. Suatu kali mereka bertemu, bersekolah bersama, dan pulang sekolah mereka gembira. Hei, hei, Rianan. Iya, ada apa, Mal-Mal? Mau panggil-panggil aku di sini, kok. Besok kita pergi, ya? Pergi kemana? Kita kan mau rekreasi. Honya, kita mau rekreasi. Rekreasi, hore. Hore, hore, hore. Iya, kita kan sama-sama satu kelas akan rekreasi ke pantai. Enak. Iya, aku suka pagi-pagi kita ke pantai bisa berenang. Ah, piur, 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 piur. Iya, aku juga suka. Berarti kita harus bangun pagi-pagi. Iya. Nah, teman-teman, ternyata mereka punya rencana besok bersama bapak dan ibu guru pergi tamasya. Tapi apa yang terjadi? Keesokan paginya, si Riaman karena sudah terbiasa mandiri, gak pakai disuruh-suruh, dia sudah siap pagi-pagi dan sudah pergi ke sekolah. Dengan pakaian pilihannya, pakaian tamasya yang sangat menyenangkan, membuat dia ceria. Tetapi bagaimana si Mal-Mal? Si Mal-Mal ternyata dibangunin susah. Disuruh mandi susah. Karena mau mandi saja, mandiin bunda. Eh, bunda sibuk. Ayah mandiin. Ayah mau ke kantor. Nangis dulu seperempat jam. Sampai sudah mandi makannya minta didulang. Ngambul dulu setengah jam. Sampai akhirnya. Iya. Hari ini kan waktunya aku tamasya sama teman-teman. Wah, bunda kok gak ngomong sih? Kok bunda gak ngomong? Kamu sih mulai tadi gak mau mandiri. Jadinya lama. Aduh, aku bisa terlambat ini. Bunda, aku gak ke sekolah. Coba aku ditinggal sama teman-temanku. Nangis dulu setengah jam. Dan ternyata benar teman-teman. Setelah ditunggulah oleh Pak Guru. Ini mana ini? Semuanya sudah komplit anak-anak? Sudah Pak Guru. Sudah Pak Guru. Iya, sekarang kita menunggu si Mal-Mal. Tinggal Mal-Mal yang belum datang. Iya, Mal-Mal lama sekali. Kalau begitu karena sudah waktunya terlambat, kita harus berangkat sendiri. Kita harus berangkat sekarang. Bagaimana? Iya, kasihan. Katanya Riaman, kasihan si Mal-Mal. Tapi bagaimana? Ya udah. Bagaimana menurut Riaman? Kita tunggu seperempat jam lagi. Ternyata seperempat jam lagi tidak datang. Kita tunggu 10 menit lagi. 10 menit tidak datang. Kita tunggu 5 menit lagi. 5 menit tidak datang dan akhirnya mereka berangkat. Mereka bersama-sama pergi tamasya ke pantai, bersenang dan ceria. Sedangkan Ria, si Mal-Mal, sampai di sekolah, baru sampai di sekolah. Mana teman-temanku kok gak ada? Aku sudah ke pintu ke pantai. Padahal aku datangnya sudah pagi. Sudah pagi apanya, Riaman? Coba lihat sekarang matahari sudah di mana. Matahari kan masih di atas. Berarti matahari kalau sudah di atas sudah jam berapa? Jam 12 sih. Ya, ini sudah siang, berarti aku terlambat. Mal-Mal, kamu terlambat.
Malmal akhirnya menangis dan kecewa. Sedih hatinya. Alhamdulillah, si Malmal mau mengambil hikmah. Kenapa dia terlambat dan tidak bisa berwisata? Karena dia tidak mandiri. Karena dia kurang mandiri. Nah, adik-adik, sejak saat itu si Malmal sudah tidak lagi suka malas-malasan dan dia ingin seperti si Riyaman, anak yang ceria dan mandiri, anak yang selalu ceria dan mandiri. Dan si Malmal lebih giat lagi belajar mandiri. Aku berjanji, aku gak malas-malasan lagi. Aku gak mau, gak mau minta bantuan terus ke ayah bunda, ke teman-teman. Aku mau belajar mandiri. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik senang jadi Riyaman apa si Malmal? Kalau jadi Riyaman, kalian pasti anak hebat. Karena bisa melakukan segala sesuatu dengan sendiri, mandiri. Anak yang soleh, anak yang mandiri, mandi sendiri, makan sendiri, ganti baju sendiri, dan melakukan segala sesuatunya sendiri. Sehingga ayah dan bunda pasti bangga kepada kalian. Jempol. Nah, adik-adik, demikian kita singkat dari Kak Komang. Kak Komang berdoa agar supaya kalian menjadi anak yang soleh wa soleha dan selalu diberikan oleh Allah semangat dan keceriaan dalam menuntut ilmu, belajar, dan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirat, membanggakan ayah dan bunda hingga ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat. Jempol.